Kenapa kayak gelisah sekali? Kita ada tunggu adik, tapi dia belum datang nih. Dia cuma daftar masuk UMK, Ju. Oh iya, pendaftaran cuma dibuka ini tahun. Mulai tanggal 1 Maret sampai 18 Agustus. Itu suka, ketemu kampus nih walaupun swasta, tapi fasilitas mendukung semuanya. Sebelum itu, perempuan juga bisa tinggal di Sunawa. Bapak bilang ini kampus Islam, besok mau kuliah di sini. Aduh, sonde sayang. Universitas Muhammadiyah Kupang ini kampus multikultural. Agama, suku, budaya, semua beragam. Ada yang mau bukti kok? Iya, kakak. Sebentar. Kak Don, Kak Peter. Mana ada? Ini kakak, ini Rati. Kami pun adik ini mau masuk di UMK, tapi dia masih ragu-ragu karena di UMK ini kampus Islam nak. Oh. Begini adik, adik jangan salah paham. Ketong di Muhammadiyah sini 75% non Muslim. Soalnya ada perbedaan agama, suku dan ras di sini. Kampus ini milik ketong bersama. Ketong semua beda, tapi ketong punya satu tujuan pendidikan yang sama. Beta sa Katolik, beta kuliah di sini. Selain itu, adek, UMK juga punya fasilitas yang memadai. Ada lab komputer, ada lab bahasa, ada lab biologi, perikanan, dan juga perpustakaan. Ketong punya program studi di sini yang lama itu saja, itu 90,91% itu terakreditasi BEA. Jadi adek jangan khawatir. Nah, ke mana so adek? Masih ragu kok masuk UMK nih. Terus, uang kuliah ke mana kakak? Di UMK ini bisa bayar 2 tahap, tapi so nggak usah khawatir. Mari sini ikut beta ketong pidaftar. Kakak, makasih ya. Bayar deh, sukses ya.